terlalu waktu pada percobaan yang kedua tahun. Semua aksi pengharapan berjalan jaga kawan saya tadi masyarakat kerataran maupun selalu opsi bisa Allah mudah tetap hak daya pada teman. Itu tola sih. Beri bukan? Rombong. Tak tola. Ia kumbena. Saya rana. Tambah. Terus berkopok lagi. Putih. Saya tak tahu rana. Dia pun tahu yang batu bolong. Minta. Dia pun tahu rana ni. Saya tak tahu rana si topong di Jawa. Kita kembali ke lapangan lagi. Lagi-lagi anak-anak baru KBFC atau Seraya FC membangun serangan menyerang yang kedua. Banyak perubahan juga sama Pak. Ayo Seraya! Ayo Seraya! Mengetahui anda ya, tetap langsung kapal-kapal barang satu, gampang masalah empat mata gampang. Dia lagi-lagi anak-anak selalu opsi di kawan serangan dari dulu, atau di tempat saja penjaga gawang dari kawan opsi di kawan saja siapa kan dulu di sana serangan dan serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari kawan opsi serangan namun tidak mampu mengasih dapat masih bisa berhalo. Setelah yang dilakukan oleh kedua kesebelasan baik dari kader FC maupun dari Serai FC masih mampu mengolah sepuluh juta sehingga masih skor 0-0 sampai babak yang kedua. Lagi-lagi kedua botak kapit yang kering sebentar masih bisa berhalu sama alih kapit kesebelasan dengan begitu cermat anak-anak dari Serai FC keluar meninggalkan dari lapangan. Sejak pojok pertama kali dikubu anak dari Serayu Opsi langsung saja ke tengah-tengah begitu cermat dikeluarkan saja sendiri putar keluar di bawah dari pelatangan mengakibatkan kemenangan sesuka hati yang akan dilakukan oleh anak-anak dari Serayu Opsi dengan nomor pojok 2-2-2 satu saja terjaga dalam baru anak-anak Serayu Opsi di pelatang sendiri putar masih kata-kata anak-anak dari Serayu Opsi di tengah serangan dengan begitu cermat terlalu lepas masih kotak-kotak dan sebelasan dari KBFC masih kuning dari kawak dengan begitu cermat anak-anak dari KBFC misalnya dari akses tetapi begitu boleh mengakibatkan penjaga kawak dari KBFC dengan modal memeriksa kotak-kotak namun masih terlalu saja dengan begitu Serayu Pertandingan yang diberikan mengacu pada kemenangan sisa hati yang kedua juga oleh anak-anak dari FC di kubu Seraya FC. Siapakah yang akan melakukan eksekusi kemenangan AJB dengan nomor 7? Tentu keluarkan saja mengacu pada sepak bola yang kedua dari hati kiri. Kawak yang dikawak oleh Serayu FC. Lalu-lalu dan seperti orang-orang Serayu FC yang sangat menjaga kawak yang dilakukan oleh alat tersangkut menjaga kawak dari Serayu FC serangan. Masih kotak-kotak saja dengan nomor 23 masih ucap di kota langsung saja. Siapakah di sini karena terlalu keras-keras yang diberikan oleh anak-anak Serayu FC mengakibatkan penjahat sesuka hati yang dilakukan oleh anak-anak dari Serayu FC membangun serangan dari sektor kiri kotak-kotak kiri kota nomor 23 dari anak-anak KBFC keluar saja penjaga gawang yaitu alat tersendu dari KBFC dengan begitu cermat tapi kami masih kotak-kotak sekeliputan alat ucap yang begitu cermat siapa dia?
sibuk saja. Bantu saja menyerang tendangan dari anak-anak Semayu FC oleh penjaga gawang dari KBFC Kemandangan. Alam Irsandi, kita pada pertama kali di kubu anak-anak dari KBFC. Langsung saja di sarana berpengutubu berjasama yang begitu akur yang dilakukan oleh anak-anak KBFC. Tapi biarkan saja bola masih tampil satu dapat sepak bola yang dilakukan oleh anak-anak Semayu FC dengan nomor punggung tidak itu perlu. Masih bisa dipelit oleh penjaga gawang Alam dari KBFC dengan cermat. Biarkan saja mengakibatkan keluar keluar meninggalkan garis lapangan skor sementara 0-0 sampai babak yang kedua. Langsung saja di sana ada Tahmi masuk kotak kaki sendiri bola dengan begitu cermat anak-anak dari taktik berlangsung KBFC. Dibiarkan saja apa yang terjadi, tendangan sesuka hati yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan atau bagi Semayu FC itu kalau putus kasih akan melakukan tendangan sesuka hati. Siapa yang dituju dengan cermat anak-anak dari KBFC di bangsa terpaksa keluar saja dengan murah senyum penjaga gawang dari KBFC dan jalan sepuluh buka. Lagi-lagi dengan nomor 10 tendangan yang begitu akurat namun masih ditepis oleh Mas Riyadha penjaga gawang yang begitu dipercaya oleh manajer FZU dan Semayu FC. Minum dulu air, minum sekian seberapa. Masih serai FC berpanas serangan baru
satu. Sebuah jauh dari balong ke balong balong. Alat bersatu tabel segera tangan. Masih kota satu. Mengakibatkan tengah di setengah hati yang dilakukan oleh anak-anak dari Serayu FC. Apakah ini mampu sebesar balong ke balong balong. Alat bersatu tabel segera tangan. Langsung saja. Apa yang terjadi masih jauh melecet di kawal. Yang dikawal oleh KBFC Alas Tursat. Kedudukan masih kosong-kosong di babak yang kedua. Dibiarkan saja tekanan yang sudah begitu akurat mengacu babak. Sekarang jalan lagi-lagi KBFC mencari serangan. Masih bisa dihalau saja oleh tim yang begitu handal dari anak-anak. Selain menjelaskan kesebelasan, masih bisa menjadi serangan dari sektor kiri. Dia begitu cermat, namun apa yang terjadi mengakibatkan lekaran jalan yang dilakukan oleh Gajah FC, yaitu Alas Irsatu. Ini mengakibat satu ke tengah, satu ke tengah. Dia tersatas dari atas ketahanan dan bawaan si kebun. Ini persoalan semestian sebaliknya. Bawaan sendiri buat. Lagi-lagi kita kembali ke lapangan. Ayah-ayah sebaik MC terus membangun serangan demi serangan. Lalu bersatu mencoba dalam yang dikawal oleh anak-anak dari MC Surakarta. Skor pasir kita 0-0 di babak yang kedua. Dia bergantian lancaran yang dilakukan oleh anak-anak dari Surakarta MC. Terlalu punggung. Waktu berita selalu anak-anak Serayu FC terlalu tetap kepala bebas. Masih bisa dihalau. Lagi-lagi biarkan saja sepuluh putar mengakutkan tangan secara dalam dilakukan oleh KBFC. Selama tetap selamanya dilakukan oleh kebelakang kesebelasan tetapi membuatkan hasil atau bunuh di babak yang kedua. Satu saya katakan satu lagi asuhan dari Bapak Ekar dengan begitu cermat melakukan hati sepuluh putar. Lagi-lagi pasti pasti dengan begitu keras tetap yang diberikan sehingga dibiarkan saja oleh anak-anak dari KBFC. Mengakibatkan kemenangan di setengah hati yang dilakukan oleh KBFC dengan nomor punggung dua dari KBFC. Allah menarik menerima. Siapa tahu waktu tidur di sana lagi-lagi anak-anak kaget di kota jatuh serangan dari sektor kiri. Masuk mampu buka jokowi saja oleh anak-anak dari KBFC. Dengan begitu cermat anak-anak dari Serayu FC masuk kota jatuh serangan. Siapa waktu tidur di sana ada partai baru atau kata pelibutan siapa kedua. Masih bisa dikelap oleh anak-anak dari KBFC. Tidak cukup-cukup tetap lagi di sana. Masuk kotak kaki anak terlalu tinggi tekanan yang
lepaskan oleh satu dua tersebut 14 dari Semayu FC. Kini dapat masuk kuat 0-0 di babak yang kedua. Ia dihantar saja. Kali kita keluar di dalam garis lapangan dengan sistem tapi yang akan dilakukan oleh anak-anak KBLC serangan. Dengan begitu cerdas, dipotong saja oleh Serayu yang begitu tangguh dengan nomor punggung 5 dari anak-anak Serayu FC. Itu berikut lagi-lagi kacau kesebelasan dari Serayu FC melakukan tendangan sesupan. Tapi Pahlu langsung saja dikeluarkan mengakibatkan tendangan lagi-lagi tendangan sesupan satu yang dilakukan oleh anak-anak Serayu. Apakah mati mengkotak kawan yang dikawal tapi sedikit hampir-hampir anak-anak Serayu melakukan cepat cepat yang diberikan di sana ada nomor 20 terlihat dia masih saja kotak kaki sepuluh itu dilihat begitu satu set apa yang terjadi satu set terlihat di tempat dalam anak-anak KBFC dengan seperti serta mata mata penjaga gawang bawah sebelah saat ini tiba-tiba ragu-ragu atau ribu kita akan ribu-ribu penonton pada sore hari ini karena begitu pertandingan yang sangat-sangat baik kedua kesebelasan baik itu penjaga gawangnya baik itu striker maupun pemainnya putih asal saja masih mampu diperoleh oleh anak-anak dari KBFC mengakibatkan serta pojok yang konsisten kali lagi kubu KBFC. Ia dihilangkan saja jauh melenceng berdasar gawang lalu salah oleh anak-anak dari KBFC kerajaan diberikan saja suntikan demi suntikan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan namun belum mampu berlalu tenang suntikan yang diberikan oleh anak-anak dari KBFC kerajaan mengakibatkan tetangan sesuka hati lagi-lagi di sana nomor punggung 19 lihat masih papa salah ucap yang diberikan terlalu keras ucap yang diberikan yang membuat penjaga gawang dari KBFC dengan begitu satu saja penjaga gawang dari Serayu FC kembali ke tiri kita serangan lagi-lagi serangan yang diberikan oleh anak-anak dari Serayu FC dibiarkan saja sekilas putar keluar meninggalkan garis lapangan masih di sana ada pahit-pahit masih potong atas itu diputar hebat lihat terbiasa dengan nomor putih 12 seolah oleh masih saja disertai kabel dibuatkan tegangan yang begitu akurat namun masih patuh pelik oleh pejabat bawah dari Serayu FC. Kedudukan masih kurang 0-0 di babak yang kedua. Penyataan bebas yang akan dilakukan oleh anak-anak dari KBFC dengan nomor punggung 7. Waktu itu Hussein, apakah masih Hussein menjebak gawang yang dikawal oleh anak-anak dari Serayu FC masih kota kadang di sana ada satu tapi masih terlalu lepas ucap yang diberikan. Terlalu keras ucap yang diberikan oleh anak-anak Serayu FC mengakibatkan keributan keluar meninggalkan dari lapangan. Ia terkejut diberikan oleh Haji Bapak Peti mengakibatkan kebalan sesuatu hati yang dilakukan oleh anak-anak KBFC dengan nomor punggung 12 yaitu Rian apakah mati melewati kabar petis yang dilakukan oleh anak-anak Serayu FC itu meraih satu klub namun satu diberang dengan begitu cepat nomor punggung 4 Hussein dibiarkan saja tendangan sesuka hati lagi-lagi dari Serayu FC melewati garis lapangan itu melakukan eksekusi serangan bebas pergantian tendangan yang dilakukan masih bisa berbetul kaku lagi-lagi lagi-lagi terlalu lebar tendangan yang diberikan oleh nomor 14 yaitu top dari Serayu FC. Kedudukan masih kuat 0-0.
Itulah para penjaga gawang yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, baik itu dari Surabaya FC maupun KBFC. Langsung saja di sana ada Taufik masih kotak-kotak sebelum kita berjalan dengan anak-anak. Dibiarkan saja oleh penjaga gawang Irsandi dari KBFC Kerandangan. Langsung saja berputar melalui sebulan bola begitu handal dari anak-anak Surabaya FC. Dibiarkan saja mampu bersetir pemain belakang dari anak-anak Surabaya FC. Membangun serangan demi serangan. Tidak mampu melewati pagar petis atau pot handal dari ala-ala Surabaya yang diturunkan pada sore hari ini. Lagi-lagi mampu diblok menghujatkan tendangan besar yang dilakukan oleh KBFC. Begitu cermat, dibiarkan saja. Sehingga dengan begitu santai penjaga gawang dari KBFC Kerandangan keluar meninggalkan dari lapangan. Penanganan atau lemparan penjaga gawang lagi-lagi dilakukan oleh Surabaya FC. Dengan begitu cantik umpan lemparan penjaga gawang dibiarkan saja. Oh, ternyata kapten kesebelasan ya minta maaf. Oke, mantap. KBFC melakukan suntikan atau penanganan bebas yang akan dilakukan oleh nomor punggung 4 yaitu Mutik dari KBFC Kerandangan. Jangan lewatkan untuk proyek sore lagi-lagi terimpertan tetap untuk pencetar di Bursa Pengelompok Tab 2023 dengan tahun yang sama di mana akan bertarung proyek sore antara Putra Balaka FC berhadapan dengan Stok FC untuk partai yang kedua. Eksekut Bersus Ayuni Oku. Ia akhirnya babak kedua hasilnya sosok-sosok dua-dua. Terima kasih untuk rekan-rekan semua peluang atau yang hadir pada sore hari ini baik dari KBFC Kerandangan maupun dari KBFC